Setiap pemberian persembahan yang dilakukan oleh jemaat berupa hasil bumi yang didapatkan selama satu tahun ini, jemaat persembahkan sebagai ucapan terima kasih sebab sepanjang 11 bulan lamanya Tuhan menjaga, melindungi, sebagai sehingga ini sebagai bukti ucapan syukur jemaat kepada Tuhan memberikan hasil bumi berupa makanan, sayur, batatas, keladi, tebu, sayur lilin, dan ada banyak lainnya, bahkan ternak seperti ayam, ikan, babi pun memberikannya itu sebagai persembahan untuk dapat digunakan dalam pelayanan. Sehingga Anda bisa saksikan ini, jemaat sedang memberikan persembahan, ada satu ekor babi dan juga ada hasil bumi lainnya sedang memberikan persembahan ini. Dan ini biasa dilakukan setiap tahun, dalam satu tahun sekali, dan biasanya memberikan persembahan ini pada tanggal 24 pagi. Memang ini sudah dari dulu sampai sekarang ini sebagai satu kewajiban dan keharusan bagi jemaat yang ada di daerah untuk memberikan ini persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan video ini. Terima kasih.